Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Zona Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas 3 manfaat ajaib alpukat untuk diet. Saat diet, menambah asupan buah dan sayur sangat dianjurkan agar tubuh kita dapat ternutrisi dengan baik ya guys. Alpukat adalah salah satu buah yang sangat baik dikonsumsi selama kita menjalani program diet. Alpukat memiliki banyak kandungan vitamin A, B, C, D, E, dan K, zat besi, magnesium, kalium, serat, hingga protein seperti beta-sitosterol, glutatin lutein, dan masih banyak lagi. Alpukat cenderung terasa hambar. Sebaiknya, sebisa mungkin ketika kita mengonsumsinya, jangan menambahkan gula ataupun susu kental manis ya guys, karena keduanya mengandung gula yang dapat merusak diet kita. Konsumsi alpukat dalam bentuk jus atau langsung dimakan, bila dikonsumsi secara rutin, tentu akan memberi khasiat yang maksimal. Seperti apa manfaat luar biasa dari alpukat untuk diet? Yuk kita simak ulasan berikut ini. Tapi jangan lupa sebelum itu, klik like, subscribe, dan aktifin juga tombol loncengnya, biar teman-teman terus dapat informasi dari Zona Kesehatan. Manfaat pertama buah alpukat untuk diet adalah menurunkan berat badan. Alpukat mengandung banyak lemak nabati yang baik dikonsumsi dan menguntungkan bagi kesehatan. Lemak baik itu berfungsi untuk meminimalisir kolesterol jahat di dalam tubuh kita yang menyebabkan penyakit jantung. Di samping itu, alpukat juga mengandung senyawa fitonutrien yang mampu menurunkan lemak hingga berat badan kita pun lebih cepat turun. Manfaat yang kedua yaitu memiliki lemak sehat. Alpukat disebut sebagai buah yang aman dikonsumsi saat diet. Meski penelitian mengungkapkan bahwa lemak dalam alpukat sangat banyak, namun lemak tersebut baik untuk kesehatan tubuh. Peneliti juga telah menjelaskan bahwa lemak yang terkandung dalam alpukat justru sangat penting dan bisa membantu meningkatkan kesehatan saat kita diet ya guys. Dan manfaat yang terakhir yaitu kaya akan serat. Manfaat alpukat untuk diet lainnya adalah memberi banyak serat. Serat dalam buah alpukat ini mampu menjaga saluran pencernaan sehingga kita terbebas dari masalah sulit BAB ketika kita diet. Dengan begitu, berat badan pun lebih mudah menyusut. Selain itu, alpukat juga dapat mengurangi keinginan kita untuk ngemil loh guys. Dari sebuah hasil studi menyebutkan bahwa subjek penelitian yang mengonsumsi setengah buah alpukat segar saat makan siang mengalami penurunan keinginan ngemil hingga 40% selama 3 jam setelah makan. Dengan demikian, manfaat alpukat untuk diet ini sangat efektif memberi hasil terbaik untuk berat badan impian kita ya guys. Demikianlah ulasan mengenai 3 manfaat buah alpukat untuk diet kita. Semoga informasi ini bermanfaat ya guys. Buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa juga share-nya supaya lebih banyak yang tahu informasi tentang kesehatan. Dan jangan lupa buat tadi yang belum like, subscribe, dan aktifin juga tombol loncengnya, sekarang diklik ya guys, biar kalian gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Terima kasih banyak, see you next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.